Yo, kembali lagi di channelnya Seputar Tambang ya. Jadi di depan ini salah satu mungkin juga di ada di mengenai tambang. Di ini kalau di tambang namanya amfibi. Jadi unit ekskavator yang memang posisinya terapung ya. Jadi dia punya undercarriage, itu posisinya dia bisa ngapung. Nah, ini dari produknya Ultratex. Di produk yang Ultratrek, kalau Komatsu ini di WC50. Nah, ini jadi fungsinya kalau di tambang ini buat bersihin parit atau gorong-gorong ya, kalau di tambang ya. Dan di sini kalau untuk undercarriage-nya biasanya itu bisa di custom, dan rata-rata untuk di armnya atau lengannya itu biasanya lebih panjang. Soalnya memang untuk menggaruk posisi parit-parit ya, atau selokan-selokan, baik di tambang maupun di jalan biasa. Nah, kalau kemarin sempat cari WC50 11-12 kayak gini juga, itu second di kisaran 200 jutaan. Nah, ini kurang paham kalau modelnya ini biasanya custom antara undercarriage atau posisi trackling dengan si unit. Dan memang juga bisa di custom juga untuk lengannya ya, untuk armnya. Nah, ini fungsinya untuk bersihin gorong-gorong. Ini posisinya di parit di kisaran Jakarta Timur. Nah, ini ya, kalau misalkan emang teman-teman belum tahu atau orang awam namanya apa, ini namanya PC atau ekskavator MPB. Nah, dia bisa ngapung posisi undercarriage. Nah, di bawahnya itu biasanya dia ada pom ya, atau memang semodel busa keras tapi memang ngambang. Jadi itu untuk fungsinya dia ngapung di kisaran sungai. Itu aja ya. Jadi seputar unit tambang di unit ekskavator amfibi. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada komen pertanyaan, monggo di komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.